السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن حمدا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وسلم. Yang dikasihi Nisa, Ya, ya. saya. Yang bertugas pada petang ni insyaAllah ada di Ya, sana. insyaAllah ya. Ceria orang nampak hari ni. Alhamdulillah. Saudara Jami Isa, penerbit rancangan Bimbingan Fardhu Ain dengan kerjasama Yayasan Islam dari Kedah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Marilah sama-sama kita berkongsi ilmu dengan sedikit masa ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini untuk kita memantapkan lagi kedudukan kita, mana kita akan menambah lagi kebaikan kita, perubahan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kita nak mengurangkan kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita yang kita buat sebelum ini, kita akan tinggalkan, kita akan buat satu perubahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini insya-Allah lah dua kali bersama dengan saya dengan kita bincangkan tajuk sombong, tajuk tawaduk. Itu merupakan tajuk nak mendidik jiwa kita. Dan petang ini insya-Allah Nisa kita sambung sikit lagi untuk memperkemaskan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tajuk kita petang ini ialah redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kadang-kadang lah bak redha ni, kita kadang-kadang kita banyak menyalahkan, no? Tak kira kadang salah orang tu, salah orang ni kan. Sehingga kadang-kadang sampai dekat Tuhan sendiri, dekat Allah pun kita kata awak lah macam ni. Oh, tu dia sampai atas dah tu. Jadi di sini petang ni kita nak cuba membendung, kita nak cuba mengkontrolkan diri kita bahawa kita kena pernafasti setiap apa rintangan yang lalu di hadapan kita, itu adalah qada Allah, kita kena redha. Tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, kita berdasar dalam sepotong ayat nah, daripada surah Ar-Ra'd ayat 11. A'uz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Wa iza arana Allah biqaumin su'an fala muradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bagi setiap orang itu dilindungi, dikawali, mana diiringi dengan penjaganya iaitu malaikat. Tuan-tuan, kiri kanan kita setiap hari malaikat bersama dengan kita. Ada di sebelah baik kita tu, dia catat yang baik saja, yang jahat dia tak minta langsung. Sebelah kiri kita tu, dia catat yang jahat saja, yang kita buat baik dia tak tahu langsung. Maka di sini kita ingat-ingatkan. Silih berganti di hadapan kita. Membahagikan yang mengawas kejahatan, mengawas atau tu menjaga diri kita tadi dengan bahayanya, dengan perintah Allahnya semuanya, dia mengikut perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada kaum itu. Nah, innallaha la yughayyiru biqaumin. Allah tak akan ubah suatu kaum itu, melainkan kaum itu, bangsa itu, diri itu sendiri yang akan mengubahnya. Ini kunci ayat pada petang ni yang kita akan berkisar ya. Tuan-tuan dan puan-puan, disambung lagi. Wa iza aradallahu biqaumin. Dan apabila mengendaki untuk menimpa sesuatu bala kepada diri kita disebabkan kesalahan kita, dan siapa yang boleh menolak, nah, tidak siapa yang boleh menahan atas bala tersebut, dan ini adalah kehendak Allah, nah. Jadi Allah yang akan tentukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasar kepada ayat ini, kita berkongsi pada petang ini tajuknya iaitu tentang qada Allah. Walaupun tentang qada, tapi dia ada kait rapat dengan rukun iman yang keenam, tuan-tuan ya. Jadi rukun iman yang pertama, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat, kita percaya kepada kitab, kita percaya kepada rasul,
Kita percaya kepada hari kiamat dan akhirnya kita percaya dengan qada qadar. Jadi dia adalah salah satu rukun iman. Kita nak memantapkan iman kita, kita beriman dengan qada qadar Allah. Bersesuaian kita redha apa yang Allah tentukan ke atas diri kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak memahami tentang qada qadar ni, dia ada tiga pendapat ya yang berbeza di segi makna dia tu. Bukan makna huraian ya nak. Qada tetap qada dan qadar. Ada yang memahamkan qada itu adalah satu ketetapan dan ada qadar itu satu kita kata pelaksanaan lah. Senang kita cakap tetap dan laksana. Dan kadang-kadang ada yang memahaminya tentang qada qadar itu adalah satu benda yang dimaksudkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang mengatakan di sini juga satu benda yang berkali. Makna ketetapan pelaksanaan qada qadar ini satu ketetapan. Apapun di sini, semua ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hambanya. Jadi kita nak berkongsi di sini, apabila kita percaya dan kita beriman dengan qada qadar. Nah, apabila beriman dengan qada qadar yang dikukuhkan dengan dalil yang kita kata tadi, innallaha la yughayyiru biqaumin tadi. Di sini kita nak kongsi supaya kita faham. Dalam diri kita ni ada kita buat baik, ada yang kita buat jahat. Nah, nanti tuan-tuan akan kita kata di sini akan pasti untuk nak menjelaskan lagi lah. Sebab kebaikan yang kita laku tu itu adalah kita kata satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mana kita buat sesuatu yang baik suruhan Allah dan juga kita menegah daripada melakukan kejahatan itu adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku ke atas diri kita itu adalah suatu benda yang telah ditetapkan, yang telah diurus, yang telah dipastikan, yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada azali lagi. Kita nak berkongsi di sini supaya kita kena redha. Kalaulah contoh kita dari kita kadang-kadang kita timpa bala sikit. Bila timpa bala tu kita nak salah orang lah. Nak salah orang lintah lah, nak salah contoh accident kan. Macam-macam. Nak salah orang tak tengok kita lah dan salah kita dah bagi signal orang tak nampak lah apa sebagainya. Tapi sebenarnya semua tu adalah kita kata ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita terima ketetapan maka apa yang jadi itu kita redha, kita rasa senang dengan apa yang berlaku, kita tak stres puncanya. Jadi kalau kita asyik salah orang di sini, maka kita akan stres. Seolah-olah kita seorang yang betul, orang lain salah. Ya, jadi itu yang kita nak berkunci pada, nak berkongsi pada petang ni. Jadi qada qadar ni, kalau kita susah sekalipun, kita jadi kita ni, kita kata, ya Allah, awaklah susah ni, tersepit sedia. Kan? Mungkin Allah bagi dekat kita untuk memberikan kita keimanan kita itu tinggi. Sebab apa? Kita redha. Kan? Sebab tu kalau kita baca lagi dari wirid semayang kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Allah nak uji hamba dia tadi dengan keadaan apa yang dia mampu. Jadi kalau kita diuji, maksudnya Allah letak ujian itu kat kita, memang kita mampu. Kita diam, kita sengak dan kita faham ini adalah ketetapan Allah, kita redha. Contoh, katalah anak kita gagal kan. Gagal peperiksaan. Mungkin kita kata salah cikgu lah. Salah anak kita tak mengaji betul-betul lah. Salah kita tak tolong tengok. Semua kita akan salah. Tapi sebenarnya itu adalah urusan Allah. Tapi urusan Allah di sini, dia terbahagi di sini. Dua perkara yang kita perlu faham lah. Sebab dalam qada qadar ni, dia ada mubram, dia ada mu'allak. Yang mu'allak ni yang tergantung. Nah, tuan-tuan, proses ketetapan urusan Allah tadi, dia bergantung. Mu'allak ni dia yang kita boleh buat perubahan setelah kita melakukan usaha. Contoh, asal kita dicatat di Lauh Mahfuz, kita ni gagal dalam peperiksaan. Tapi apabila kita usaha, kita usaha, kita ulang kaji, kita pergi tuition, kita belajar, kita terokok, kita buat latihan, kita buat latih tubi. Dengan kita bekalkan lagi doa, doa, doa dan kita tawakal, perubahan itu akan berlakunya. Jadi kita hasilnya kita berjaya. Itu namanya mu'allak. Maknanya ini ketentuan sementara. Dan yang kedua adalah ketentuan yang mubram.
Mubram ni maksudnya dia putih, dia tetap. Ha, walaupun kita berdoa ke macam mana, dia macam tu dah. Apa yang dikaitkan dengan urusan ini? Urusan ini kepada hamba ialah jodoh kita, ajal maut kita. Contohlah jodoh anak kerak, anak muda ni. Allah berkawan daripada tadika lagi ni. Kawan tak sanggup dah, mak pok pun kenal janji. Pergi sekolah pegang tangan dua-dua siap dah. Sekolah rendah pun sama. Pegang dua-dua pi seronok. Kadang mak ni ambil, kadang ayah ni ambil. Balik. Masuk sekolah menengah pun sama. Cerdik sama cerdik. Masuk sekolah menengah pun sama. Pergi universiti pun sama. Berjanji. Mak dia kata tak payahlah. Kita tu sudah nampak orang lain lah. Kita jadi mereka dua siap-siap. Last sekali kita dengar cerita pi tengok-tengok duduk sani dengan bangla. Hari tu pi mana? Ha, ini kita katakan. Kita usaha tu. Kita usaha kepung apa gitu. Tapi jodoh tu di tangan Allah. Mana urusan Allah. Ha, jadi yang ni kita nak mafhum kepada rakan-rakan anak-anak kita. Jadi kalau kita ada usaha dan nak jadi dengan kawan tu, kalau tak jadi, jangan salah siapa-siapa. Ini adalah urusan Allah. Maksudnya kita kena redha. Jangan duk kianak pi bubuh seher lah, nak bagi kawan tu pada muka lah, jangan bagi kawan tu menikah langsung lah. Itu silap. Sebab ini kita kena faham. Hari ini kita tahu ada qadar-qadar yang kita wajib beriman dalam rukun iman yang keenam itu untuk mengelakkan kita mengkhianati dan tak puas hati dengan sesama manusia atau urusan kita dengan orang, ya. Jadi begitu juga dengan ajal maut lah. Kadang-kadang kita tengok pada zahir ni, ya, ni kita dah usaha dah. Tengok tu kan. Kita yang sihat ni pergi tengok orang sakit. Kalau pada adatnya orang sakit pergi dulu lah. Pergi tengok orang hak sakit tu duk elok yang kita hak sihat pergi tengok ni yang mati. Ha, ni ajal kita tak boleh nak ubah. Ini adalah urusan Allah. Maksudnya tadi ada dua. Satu urusan yang sementara yang kita boleh ubah. Contohnya sakit kita boleh sembuh. Apa dia gagal kita boleh berjaya. Ini adalah urusan Allah, di mana atas usaha kita tadi yang berbekalkan dengan ilmu kita buat, Allah akan ubah. Tapi yang kedua ni, kan, yang kedua ni kita buat macam mana pun telah ditetap. Walau bagaimana pun usaha kena buat, dia adalah satu perkara yang kita kata proses hidup kita, ya. Jadi kenapa kita berdoa lagi? Yang muskil di sini. Sedangkan kita dah tahu dah ajal maut tak akan diubah. Tapi terkadang kita buat amalan berdoa, ya Allah panjangkan umur aku. Ya Allah, jodohkan aku dengan orang beriman. Doa tetap kena buat. Sebab apa? Kalau dari segi kita kata panjang umur, ya, memang umur kita tak berubah. Tapi digalak kita berdoa di sini untuk kita ni hidup atas dunia walaupun kita mati, tapi amalan kita disebut-sebut seolah-olah kita masih hidup. Itu yang kita cari. Ha, contohnya macam Imam Syafi'i rahimahullah kan. Meninggal lama dah. Tapi kita masih sebut mazhab Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i, apa dia, pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Kita amalan yang dia tinggal tadi seolah-olah macam dia hidup. Itu yang kita doa tadi. Jadi kita doa tu kalau umur tu tak berubah, tapi kita nak diri kita supaya kita walaupun kita mati disebut-sebut. Contoh dalam kampung lah, no, ni sana. Ni mau kalau ada Pak Long hang ni ke, senang banyak. Tak ada masalah langsung bak-bak lagu ni. Pak Long hang ni kalau kata kenuri tu dia duduk tani kerja jalan semua. Ha, cuba tengok. Dia tak ada pun tapi masih disebut. Untuk apa? Untuk kita seolah-olah panjangnya umur, tuan-tuan. Dan malah yang masalah sama juga, tuan-tuan. Tadi kita adanya qadha mubram dan mu'allaq. Dalam masa yang sama juga kita perlu ikhtiar, tuan-tuan. Jangan kita serah bulat-bulat. Nak buat macam mana nasib saya? Saya ni orang bodoh, dah bodoh, huduh, dah huduh, miskin pula. Tak mau buat apa dah, serah kat Tuhan bulat-bulat. Tak boleh, salah. Sebab apa? Allah bekalkan kita Al-Quran. Allah bekalkan kita Rasul untuk bimbing kita. Allah bagikan yang penting dekat kita akal untuk usaha. Nah, jadi kita kena ikhtiar, kita tak boleh serah bulat-bulat kepada urusan Allah. Jadi ikhtiar dia adalah usaha manusia, di mana kita nak memproses hidup kita tadi ni, kita perlu buat sesuatu ikut apa yang telah ditetapkan dan
Sekiranya berlaku halangan, berlakunya percubaan, berlakunya apa ni ujian dan sebagainya, ada celah-celah kita ikhtiar, itulah kita nak kena redha, kita nak kena pupuk hati kita, kita nak kena buka pintu hati kita. Ini adalah ujian Tuhan. Mungkin ujian Tuhan bagi ni untuk kita buat sesuatu tu, apa yang perlu buat penambahan atau apa yang perlu kita tinggalkan, nah, supaya ada di sana muhasabah. Muhasabah tu nak mencantikkan lagi urusan kita. Ha, jadi ikhtiar tetap kena buat. Jadi jangan kita serah kat Tuhan nak buat macam mana, nak sakit Tuhan bagi lega lah tu. Tak boleh lah, kena ikhtiar lah. Pi hospital, ambil ubat, cek tengok dengan doktor semak sakit apa. Mungkin dalam ikhtiar tu Allah akan tolong. Ha, jadi semata-mata tu kita nampak di sini, kita taklah kita kata jadi manusia hanya menunggu atas nasib. Ya? Nah, situ. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, dalam kaitan kita adanya usaha, kita adanya ikhtiar, kita adanya qadar, adanya sunnatullah. Sunnatullah ini adalah satu proses yang mana dia adalah perkara yang terikat dengan Allah Subhanahu. Semua ni urusan Allah. Contohnya kita kata kejadian-kejadian alam, no? Kejadian alam, adanya matahari, adanya bumi, adanya semua tu adalah kita kata makhluk Allah. Dia merupakan sunnatullah yang kita tak boleh duk ubah. Ha, waktu Tuhan bagi, takkan kita nak tak tambah. Banyak tu lah juga, sehari semalam 24 jam. Takkan nak jadi 25, pasal apa? Pasal kita nak bagi kita dapat waktu kerja lebih. Tak boleh, dia sunatullah, kita tak boleh ubah. Nah, jadi sini kita nak kena kaitkan dengan diri kita. Maksudnya, kita kena terima hak Allah letak, dan kita kena redha apa yang Allah bagi, dan kita kena buat sesuatu usaha untuk secucuk dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan urusan kita di dalam dunia ni, kan. Ha, jadi kita taklah salah orang sangat. Nah, kadang-kadang kita ni balik ke mana apa sikit salah orang semata-mata yang kita buat satu yang kita tak tengok pun. Ini kita nak pupuk hati kita pada petang ni, tuan-tuan, supaya kita nampak, nah, sesuatu itu semua daripada Allah, hatta diri kita pun daripada Allah, baik apa ni perbuatan kita itu daripada Allah. Cuma di sini Allah bekalkan kita adanya ilmu, adanya ilmu iaitu dibekalkan dengan Al-Quran, adanya Nabi sebagai pembimbing, dan dibekalnya akal. Baik kejahatan kita, kejahatan kita sebab tu diletaknya di dalam sunnatullah, adanya syurga, adanya neraka. Sebab Allah letak ini untuk apa? Untuk kita berfikir, benda yang aku dah garis ini benda tak elok, ini benda elok. Fikiran kau dah dibekalkan dengan Al-Quran. Jadi engkau nilai sendiri, kan? Bila kita sendiri, kalau sekiranya berlaku kesilapan, maka adalah hukuman di situ, kan. Ini di antara perkara yang kita kena berkongsi dan faham. Sebab kalau kita merujuk ayat tadi, Allah innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tak akan ubah nasib. Allah dah nyanyi dah, kita sendiri yang kena ubah. Mana ubah sini, kita kena ikhtiar lah. Ikhtiar apa yang Allah kita boleh buat. Ha, jadi apa yang kita nak berkongsi sini, tuan-tuan, itulah sikit sebanyak petang ni. Kita nak kena redha apa yang Allah tentukan pada diri kita, dan kita kena terima apa yang telah Allah berikan pada kita, dan jangan kita salahkan orang berlebih-lebihan seolah-olah kita tak silap. Nah, seolah-olah kita ni buat semuanya betul, hatta setengah tu salah Tuhan lagi pula. Ada setengah kan kadang-kadang faham dia. Dia kata dia ni semayang rajin, puasa rajin, yang ni buat, yang ni buat. Tapi sakit selalu. Jiran ni dia kata terkung, tak nak nampak tengok sidai. Semayang pun tak tahu. Pi tanya dia sakit kepala pun tak pernah. Oh, lutut tak pernah rasa sakit langsung. Oh, jadi kita fikir, ih macam mana dia ni, Tuhan sayang dia lebih ke? Sayang tak sayang kita ke? Oh, jadi kita confused di situ. Di sini nak betulkan balik. Jadi kalau keadaan macam ni, dia ada penyelesaian ni, kita kena faham. Jadi kalau Allah uji kita, mana ada sesuatu lah Allah nak bagi kat kita, dan Allah akan sayang kita. Bila kita lihat balik, sesungguhnya Allah itu bila sayang kepada hamba dia, dia akan uji, 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 uji. Dia akan angkat
maqam dia tu lebih tinggi setelah dia berjaya dengan ujian-ujian yang telah Allah tentukan. Baik, kalau sahabat seorang lelaki ni yang ni, kita tengok baliklah, kadang-kadang tak diuji, mungkin ada di sana Tuhan akan tentukan nasib dia sesuatu nanti sebab dia tidak diterimanya ujian, dan kita jangan rasa cemburu. Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita faham setakat tu dulu, wallahu a'lam bissawab. Baik, kita berehat seketika, dan kepada anda yang ingin kemukakan soalan, boleh saja hubungi di talian 0477130037 ataupun 0477176088 selepas ini untuk sesi soal jawab. Bersama teman-teman NU di Indonesia FM, menerusi bimbingan Fadu Ain setiap hari bermula 6 petang, dibawakan dengan kerjasama Yayasan Islam Negeri Kedah. Radio Malaysia Kedah FM bersama Yayasan Islam Negeri Kedah Darul Aman membawakan kepada anda Muslimin dan Muslimat rancangan bimbingan Fatwa Ain setiap hari bermula dari jam 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM. Baik, kembali semula kita akan terima pemanggil untuk sesi soal jawab. Assalamualaikum. Ya, Kak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Sum. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, saya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Jadi dia ni minta Umar Amin lah dekat tangan dia, kata macam-macam ujian dia kena, dia kan. Ya, ya. Dia kata anak-anak sakit. Ya. Ya, saya. Adakah yang dia sini ni, dia kata dia boleh dikatakan okey, tinggi riwang yang ramah tak cukup, jadi dia akan jadi macam ni, dia cakap benda yang tak patut dia cakap. Ya, ya. Tak nampak dah utara pun. Ya, ya, baik. Orang macam ni kan? Ya, ya, ya. Ya, ya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada anda yang mungkin nak kemukakan soalan, boleh saja hubungi di talian yang saya nyatakan sebentar tadi. Assalamualaikum. Ya, Kak Umi. Silakan, Kak Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Tapi masalah ni kita tak nampak lah. Walaupun kata pahala tu besar mana, besar mungkin tak nampak. Ya. Contoh tu besar mana, besar mungkin tu kita tak nampak. Ya. Apa yang kita rindu adalah kita berdiri kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah Allah Ta'ala akan beri ujian macam menengah anak tadi kan. Ya. Jadi kita kena bersabar dan rezo rezo dalam menjadi dalam. Baik, Kak Mi. Ya, ya. Ya, Kak Umi. Ya, betul. Okey, baik. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Ni, kalau tak lupa nak tanya ini. Ya, silakan. Ni, saya tinggal dalam buat berakhir post-moda. Ya, saya. Tapi, berakhir itu mesti orang post-moda. Ya. Ya. Saya nak berjaga. Berkong buat berakhir itu tidak. Duit. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Hello. Hello, assalamualaikum. Ya. Siapa tu? Nah, saya Azizi. Azizi. Silakan Cik Azizi. Saya nak tanya kan. Ya. Saya ada kawan. Ya, ya saya. Isteri dia hamil. Ya. Lepas tu dia macam ada kepala lah. Ya, ya. Ya, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saja kita terima lagi. Assalamualaikum. Ya. Baik, silakan Mak Su. Ya, ya. Ya, silakan. Teruskan Mak Su. Jelas Mak Su. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mak Su. Ya, saya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, mungkin boleh jawab dulu. InsyaAllah, ya, saya terima lagi. Baik. Terima kasih kepada penanya-penanya petang ni. InsyaAllah kita cuba bantu. Baik. Jadi soalan dia macam banyak-banyak cabang lah, no? Macam-macam solat pun ada, rumah tangga. Tapi baik, kita cuba selesaikan dengan mudah, InsyaAllah. Soalan pertama daripada Kak Sun kita ni, alhamdulillah Kak Sun ni dia semangat betul tiap-tiap hari. Dia seorang kita kata pendengar tegar ni. Ha, nah yang setia. Nah, setia. Jadi cerita kawan dia ni agak susah tapi tak pernah semayang, mengaji pun dia pendek kata agama dia agak kuranglah sikit nah. Jadi bagaimana dengan keadaan dia nah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam kes begini nah, kita nak minta sesuatu apa pun balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita redha apa yang Allah uji kita. Jadi hal ni kalau dahi kita tak pernah sujud ke lantai dia agak lambat lah payah lah no. Sebab kalau kita baca Fatihah pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nah. Jadi kita minta nak minta tolong tu maknanya iyyaka na'budu dulu, kita nak kena sembah dulu kepada engkau ya Allah, kami sembah kepada engkau ya Allah, kami minta tolong. Ya, jadi hal urusan ni paling mudahnya dia kena solat dululah. Bila solat, banyak benda yang membantu mengungkaikan urusan-urusan diri dia maupun dengan rakan-rakannya. Nah, jadi yang ni kita minta lah rakan-rakan yang boleh tolong dia, ajak dia semayang dulu. InsyaAllah dalam semayang tadi, insyaAllah bila dia selesai semayang, dia adalah perubahan-perubahan untuk diri dia untuk nak mengurangkan di segi apa benda yang sangkut di segi keredaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah Kak Umi lah tanya tentang musibah dia redha panjang cerita Kak Umi tadi ni kan. Tapi masalah dia sabar apa semua lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita apa pun kita jangan letakkan diri kita dalam kebinasaan lah. Jadi kita kena sebab tu dipesan kita wala tulku aidikum ila tahlukah. Jangan campur diri kita ke dalam kebinasaan. Jadi apa yang Tuhan bagi kita redha lah. Radiyallahu
Allahu anhum wa radu anhu. Nah, suratul Bayyinah ayat 8. Ya Allah redha sekalian apa yang diberikan, yang kita kerjakan Allah redha, maka kita meredha apa yang Allah bagi dekat kita tadi lah. Jadi di sini kita akan dapat sesuatu yang baik insya-Allah. Kesabaran itu adalah satu perkara yang Allah akan berikan dengan hasil sabar kita ni habis tinggi lah. Jadi hal kat sahabat ke Umi ni kalau boleh lah, kalau boleh kita kena memahami lah sikit dan kita kata di segi keadaan dan musibah tu, jangan apa yang kita nak sebut, jangan merungut sahaja. Redha, sabar, insya-Allah. Kemungkinan Tuhan bagi musibah ni untuk kita yang ada pahala tadi, takut pahala kita hilang. Tuhan bagi kat kita dah, kita buat baik dengan orang, buat baik dengan orang ni, Tuhan hantar pula ujian. Orang tu gaduh dengan kita, gaduh dengan kita, kita pun mungkit-ungkit-ungkit, pahala habis nah. Yang tu kita takut tu nah. Jadi kita jangan rosakkan barang kebajikan kita, apa ni, amalan kita ni dengan kita menyebut kembali ujian yang Allah bagi kepada kita nah. Yang ketiga ialah kak salmah kita tentang suami dia meninggal lah. Harta faraid yang ni kita nak kena ambil berat sikit lah bab harta faraid ni lah. Tuan-tuan lah. Jadi kalau ikut kisah kak salmah ni, peninggalan ni katanya waris tak ada lah. Dia ni makan harta kepada anak mana, pada pak suami dia. Jadi senangkan di sana ada lagi anak-anak menakan dia. Yang ni macam ni lah kesimpulan dia. Kalau harta faraid tu ashabul furud semua yang ada situ redha atas pengambilan harta, selesai. Tapi kalau ashabul furud di situ asal yang menerima pesaka situ, tak selesai, tak selesai lah. Dan yang kedua, kalau dia nak harta tadi, dia nak pi apa, nak bagi kepada mahat tahfiz, tengok balik ada tak anak-anak yang ada di situ kan. Jadi kalau anak-anak tu perlu, makna utamakan orang yang dekat lah. Selesaikan dulu orang yang terdekat yang berhak makan harta faraid, baru kita buat kebajikan. Satu. Yang kedua tadi, tengok balik. Mungkin kita nampak yang terdekat, takkan orang ni kita cari-cari ada lagi. Jadi ashal bufurut kita tak boleh sembunyi ya. Kita tak boleh sembunyi, kawan ni tak ada dah, kawan ni ada, kawan ni tak ada. Yang hak suka dengan kita, kita kata ada. Hak tak suka, kita kata tak ada. Jadi masalah balik lah. Jadi kita tak mau makan harta haram sebab la yadkhulul jannah. Tak akan masuk syurga orang yang makan harta ya lah maharamin, daripada harta yang haram lah. Wallahu'alam. Dan daripada sahabat kita seorang lagi, Azizi lah. Kawan dia ni mengandung, suami dia ni ada perempuan lain. Yang ni memang lah. Kes ni yang kita kena faham lah, remaja di sana. Kalau isteri mengandung, kenalah simpati. Kena ada keberimanusiaan. Kawan dah mengandung, benih kita pula, perut dah lah bulat, tak larat pula, buat kerja tak larat. Duk tak duk, kita pergi duk seronok dengan orang lain lah. Ni tak patut lah. Satu, dari segi kemanusiaan. Dari segi hukum tu memang haram dah lah. Jelas lah. Dari segi hukum haram dah jelas lah. Kalau boleh, kita sama-sama susah, sama-sama seronok, sama-sama buat kerja bagi elok nah, anak remaja nah. Jangan kita ambil jalan ikut nafsu, di mana hak kita suka, kita buat cepat. Hak kita tak suka, kita tinggal. Nah, kita biar pergi kat dia lah, biar pergi ke dia. Jadi benda ni tak patut, kemanusiaan pun tak ada, hukum tetap haram lah. Dan yang ketiga, yang kelima ialah maksu daripada lubuk mabau tentang solat isyak. Nah, saya pun tak pasti maksu ni solat isyak hak mana, tak tahu. Sebab soalan tadi macam tak clear ya. Jadi solat isyak tetaplah waktu solat isyak. Cuma nak solat isyak, tapi tiba-tiba datang bulan, adakan solat isyak panjang, adakah dia perlu qada balik solat isyak? Baik, yang tu ni soh dapat cepat tangkap elok clear. Baik, kalau kata dia tak boleh sembahyang sebelum, okeylah clear. Dia dah tangguh. Dia tangguh tadi lah. Dia tangguh. Dan dia mai tu dalam waktu lepas isyak. Tapi isyak kan panjang, dia tak semayang. Maka lah ni dia kena kotor lah. Sebab waktu dah masuk dah. Sebelum masuk waktu, okey dia terlepas. Tapi bila masuk waktu, jadi dia masih terhutang. Sebab masa awal waktu tadi, dia tak semayang. Ya. Wallahualam setakat tu. Ada soalan lagi? Sah? Baik, kita terima lagi pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Ya, siapa tu? Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Cina. Saya nak tanya satu soalan. Ya, silakan. Berkenaan dengan semayang tiada atau duduk di bawah lah. Ya. Orang
Ya, saya. Lepas tu, saya nak minta untuk dia jelaskan. Kita semayang seseorangnya, kita niat dia semayang seseorang ni kan? Ya. Lepas tu, kita bila kita semayang ke ayam pertama, ya. Bila kita ada sedikit jadah lah. Ya. Lepas tu, ke ayam kedua, kita nak kena mungkin kaki untuk dia atau perataan yang menjadi jadi tiga orang kan? Ya. Baik sama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ya. Ani. Baik, silakan Kak Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella ni mati dah. Ya. Mati dalam 20 lebih lah. Ya. Dia ada rancangan di desa, desa berkembang lah. Ya. Yeah. Lepas tu bila dah ada tindakan tu, adik-adik kena ni, dia kata kena ni hilang. Kena nak tolong. Ya. Yeah. Anak mula dah orang dan ayah tak tahu lah dia kan. Ya. Ya. Lepas tu lah, kena pergi dah tanya di pegawai mereka di Ya. Ya, pendekkan cerita amat. Saya tanya soalan tu. Ya, silakan. Ya. 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 Ya, sila. Mak dia ni, dia pergi masuk kerja. Ya. Mak dia kan jelah. Mak dia dah mati dah. Ya, ya, ya. Masuk. Dia pergi masuk. Balik mai. Dia duduk ikut kakak nak anak dia sangat. Dia tak duduk malu. Dia tak tahu lah. Dia tak duduk. Tapi kaki dia pergi tengok rumah mama kami jatuh lah. Ya, ya, baik. Ha. Jadi, antara kami tak ada kasih sayang. Ya, ya, baik. Dah. Ya, baik kan dah. Ya, saya akan baik. Ya, baik sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Teruskan saja insyaAllah. InsyaAllah kita akan cuba jawab dua soalan. Soalan pertama daripada Kak Syidah Pulau Pinang. Terima kasih Kak Syidah. Tentang solat sujud tilawah ya. Solat sujud sejadah. Jadi adakah dia perlu baca Fatihah 3 kali? Nah, kalau tak silap saya tadilah. Jadi solat sujud sejadah ni dia tidak ada rakaat. Nah, cuma kita sembahyang, kita baca ayat tilawah no, sampai apa ni ayat yang sujud dia tu kita
kita turun sujud je lah. Cuma dalam tu kita niat nak turun sujud tilawah sahaja. Dia tidak ada rokok, dia tidak adanya etidal, dia tidaknya apa. Terus kita makit, terus kita sambung rakaat. Jadi bab Fatihah tadi, rakaat pertama kita dah baca dah. Kita selesai. Dan dalam rakaat ayat pertama juga kita bacanya ayat sujud sejadah. Fahum la yastakbirun sampai ayat akhir tu. Terus kita turun sujud. Bila sujud di sana, kita bangun terus tu. Teruslah kita dapat kita yang hak tadi ni kita turun sujud. Kita tak payahlah baca Fatihah lagi dah. Sebab kita baca dah, kita turun tadi. Turun rokok dan mangkit lepas semua selesai, kita sambung balik turun dapat rakaat yang kedua sahaja ya. Jadi tak payah dah Fatihah sebab kita baca dah Fatihah, maknanya Fatihah dua kali sahaja. Bila no? InsyaAllah. Baik, daripada Kak Hindun Pendang lah, dia cerita panjang bab harta pusaka, felda dan semua ni lah. Jadi kita nak membantu secara ringkas lah no? Dengan masa yang kesuntukan ni. Jadi tentang yang pertama, Kak Hindun ni dia tercicir dalam Ashabul Furud ya nah. Jadi dia ada dua mak, satu pak. Jadi dia ditinggalkan tak masuk sebagai orang menerima pusaka si mati. Jadi sekarang dia dah dapat bukti, kata dia salah seorang yang tercicir, adakah dia boleh menuntut? Ini hak lah. Bila hak dia layak tuntut. Nah, yang kedua, mak dia tak pergi Mekah lagi, jadi dia nak tuntut juga dapatkan hasil sepanjang peninggalan tu. Dia nak tuntut atas dasar pengurusan diri dia lah. Yang hak mereka makan, dia nak halai, dia kata. Jadi halai tu bagus kat Hindu, sebab bila kita halal pahala tu sampai kat kita, orang buat naya kita, kita jangan rasa sedih. Sebab orang buat naya, sebenarnya pahala tu akan rekod main kat kita. Jadi dosa kita akan pergi kepada orang yang buat naya kat kita. Untung kita balik, orang kata kat kita, orang kianat kat kita, orang curi harta kita, orang buat sesuatu yang kita tak tahu dan sebagainya umpama itu, maka kita redha, kita qada, kita terima qada Allah tadi ni. Maka kita terima, insyaAllah pahala orang tu main kat kita. Jahat, orang jahat kita yang ada salah silap kita ni akan pergi kat dia. Di akhirat besok akan bertemu hukum di sana. InsyaAllah macam tu lah. Baik, bab saka makan harta haram ni lah, tolonglah kita minta maaf lah. Tolong faham elok-elok. Bab saka ni memanglah bab yang rumi. Kadang-kadang pertiga lapis tak selesai lagi. Kadang-kadang Tok Wan tak ada buat lagi. Tok Wan yang kedua tak mati pidah. Tok Wan yang dulu tak buat lagi. Lepas tu bapak kita mati pula. Dia keturunan-keturunan berlapis tu, kita kena cari semua. Cari balik. Melainkan yang patah titi, yang kata maksudnya dia mati sebelum pak mati. Yang tu patah titi istilah dia nah. Hal ini kita bimbang takut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan sangat nah. Dia kata la yuqbalullaha la yuqbalullaha salatan mri'in fi jawfihi haramun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terima solat seseorang itu fi jawfihi haramun, di dalam perut dia ada harta haram. Jadi kita bab saka ni, kalau kita makan dalam keadaan tak diredai oleh ashal bufurut yang lain, maka haram kita semayang hari-hari nak tak di mana. Tuhan tak terima. Yang di dunia pun kita duduk dalam keadaan orang tak berapa nak peduli kat kita, orang duduk sakit hati. Di akhirat esok, amalan yang kita duduk harap semayang tunggi terbalik, rupa-rupa semayang pun tak boleh nak sangkut di mana. Punca perut kita ada benda haram. Yang ni yang kita nak kena peringat no? Jadi kita macam ni lah tuan-tuan, bak dunia ni sikit sangat. Kita nak hidup di lama, di dunia pun kan lama mana. Yang hak orang kita bagi balik lah. Bagi balik, kita jaga hak kita, kita makanlah apa yang kita tu yang Tuhan tentukan dengan kita, rezeki kita, dan kita redha dengan apa yang Allah uji kita. InsyaAllah, kalau kita redha, hati kita senang, jiwa kita tenang, iman kita tinggi, kita tidak ada stres, kita tak ada sakit hati ke orang, kita tidak adanya dendam dengan orang, tak rasanya, tidak adanya tak puas hati dengan orang, kita semayang pun senang, makan pun senang, tidur pun senang, lena pun elok, penyakit pun tak ada. Itu yang kita boleh fahamkan pada rakan-rakan, supaya kita ambil jalan dengan Allah, kita dengan ambil jalan dengan manusia. Bila kita ambil jalan dengan manusia, dia telah mat selesai. Bila kita patah balik ke jalan Allah, ini Allah uji kita, itu selesai. Ini macam mana Tuhan nak tentukan nasib kita macam ni, kita redha, selesai.
hati kita tenang, kita cari, Allah akan tambah lagi rezeki kita dengan kita menerima apa yang Allah uji kita, insyaAllah. Baik. Itu dia. Mungkin Ustaz ada sedikit kata-kata nasihat kepada pendengar kita. Baik, di hujung waktu ni tuan-tuan dan perempuan, jadi apa yang kita nak berkongsi dah kita dapat maklumat daripada petang ni, kita mengharapkan di rakan-rakan di luar sana, pada diri saya dan semua rakan-rakan yang mendengar kita pada petang ini, mudah-mudahan samalah kita buat perubahan sedikit. Apa yang ada dalam perut kita tu, hatilah. Hati kita tadi ni, kita banyak meredha, kita banyak terima, kita banyak suka yang Allah uji kita. Mudah-mudahan dengan ujian itu menambahkan kekuatan iman. Bila kekuatan iman kita tinggi, kita ingat satu lagi lah, bila ada iman ada ujian, bila ujian itu duduk dengan kita, kita kena sabar sungguh-sungguh. Semudahnya untuk apa? Untuk kita jangan batalkan pahala yang kita dapat tadi, hilang dengan celah-celah kita. Mungkin la tumtilu sadaqatikum bil manni wal azab, jangan kita batalkan segala ujian ya Allah, segala apa yang kita buat kebaikan ke orang dengan kita mungkit-mungkit, dia akan hilang pahala, hilang semua. Jadi kita di akhirat besok, kita takut, kita tak mau jadi kita seorang, kita kata bangun dalam keadaan muflis dan bankrupt. Bukan tak ada duit, tak ada pahala. Yes. Kesan perbuatan kita di dunia. Itulah yang kita kongsi pada petang ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah silap itu daripada sendiri. Mohon ampun dan maaf. Disudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.